Seharusnya pengurusi PAC tak dengar cerita. Lihat pada fakta, hujah berdasarkan apa yang dibentangkan. Jadi beliau sekiranya tak mampu, lepaskan jawatan pengurusi PAC. Dan bukan main tembak rambang seperti ini. Malah isu ini telah dijawab oleh Menteri Pelancongan dengan agak jelas. Saya lihat penjelasan itu terang lagi bersuluh, ya. Jadi tak perlu ada apa-apa isu di situ. Sesiapa pun yang ingin mendapat kewarganegaraan dalam negara kita di Malaysia, prosesnya sangat jelas, sangat ketat dan tidak mudah, ya. Maka sesiapa pun yang dalam mana-mana proses pun, saringan itu tetap akan kita lakukan, termasuklah saringan aspek keselamatan.